Shalom, selamat pagi sahabat santapan rohani pagi, baik yang ada di kata bijak motivasi Kristen, sahabat yang ada di Miracle of Jesus, juga sahabat yang ada di motivasi Kristen dan kehidupan. Pagi ini kita masuk di edisi Jumat 10 Juni 2022. Dan tema kita adalah kekudusan. Kekudusan adalah topik yang biasanya tidak begitu diminati dan sebisa mungkin dihindari oleh orang Kristen. Mengapa? Karena berbicara tentang kekudusan berarti jemaat akan ditegur, dikoreksi, bahkan ditelanjangi dosa-dosanya. Namun, mau tidak mau, suka tidak suka, topik itu harus tetap disampaikan kepada orang percaya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Karena kekudusan adalah syarat mutlak untuk dapat melihat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi sahabat, kekudusan adalah sasaran hidup setiap orang yang percaya. Kata kudus bisa diartikan dengan suci, murni, tidak bercela. Sedangkan kata kudus dalam bahasa Ibrani, yaitu hadosi atau bahasa Yunani, hagios, artinya dipisahkan, dikhususkan, atau terpotong dari. Artinya, setiap orang percaya dipisahkan dari dunia ini untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Sahabat, hidup kudus berarti sakit buat daging kita. Tapi inilah harga yang harus kita bayar. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi orang percaya. Salah satu arti dari kata kudus dalam bahasa Ibrani yaitu naik lebih tinggi. Artinya, Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Jadi tidak ada alasan atau dalih untuk hal itu. Sebab Tuhan sudah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita, memampukan, menguatkan, mengajar, dan menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi pola hidup orang percaya. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, Rasul Paulus juga menasihati, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Juga nasihat dari Rasul Paulus yang lain adalah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sahabat, di dalam kekudusan itulah Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Tuhan memang mahadir, namun belum tentu semua orang mengalami dan merasakan kehadirannya secara pribadi. Adalah tragis sekali bila kita sudah berjerih lelah melayani Tuhan dan beribadah kepadanya, tapi tidak mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. Ibadah yang kita lakukan akhirnya tak akan lebih dari sekadar formalitas tanpa kita merasakan jamahan dan hadirat Tuhan. Hidup kudus adalah syarat utama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Adalah mutlak bagi orang percaya berjalan dalam kekudusan setiap hari. Kalau hidup kita tidak kudus atau ada dosa yang masih belum dibereskan, kita tidak akan mampu bertahan di dalam hadirat Tuhan. Jadi untuk merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, hidup kita harus benar-benar dalam keadaan benar atau hidup dalam
kekudusan. Puji Tuhan sahabat, demikian santapan rohani pagi kita hari ini boleh menjadi teguran buat kita bahwa betapa pentingnya untuk kita terus berusaha hidup dalam kekudusan, sehingga kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Kristus, merasakan kehadirannya, merasakan hadiratnya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.